Facebook adalah mode diagnostik dan alat tingkat rendah pada perangkat Android yang memungkinkan pengguna menghubungkan perangkat ke komputer melalui USB untuk mengirimkan perintah ke bootloader. Penyebab kita masuk ke mode Facebook yaitu kesalahan sistem, proses booting yang gagal, tekanan tombol secara tidak sengaja, masalah perangkat keras, dan pembaruan sistem yang gagal. Lantas jika kalian mengalami hal ini dan ingin keluar dari mode ini, apa yang harus dilakukan? Simak video ini. Nah, kalian lihat di bagian pinggir HP kalian. Umumnya ada tombol volume dan power on atau off. Setahu saya, untuk keluar dari mode ini adalah menekan lama sekitar 1 sampai dengan 15 detik tombol volume tersebut. Sekarang mari kita coba tekan tombol volume tersebut, apakah bisa keluar atau tidak. Kita tekan tombol tersebut yang ada di bagian atas ini. Ya, ini sudah mulai menekan. Teman-teman perhatikan, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Ternyata tidak work ya, fastbootnya tetap muncul. Penasaran saya, mari kita coba sekali lagi. Kita coba tekan lama lagi di tombol volume. Masih sama ternyata, tidak berhasil. Dari tombol volume, kita coba tekan lama tombol powernya. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman. Jika cara di video ini hasilnya tidak sama, coba teman-teman lakukan hal-hal berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu.